Ya, sementara itu pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang memporak-porandakan belasan rumah warga. Warga yang rumahnya rusak berat terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat. Detik-detik hujan disertai angin kencang melanda desa Kuala Batahan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, 15 rumah mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Pihak Forkopimda bersama warga juga telah memperbaiki rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.